Oke Bang, mungkin ucapan selamat juga. Terima kasih. Produk terbaru ini tuh udah direncanakan lebih lama kan? Sekarang ada yang lain. Ya, kalau untuk sebelumnya untuk kita penaman katalog itu udah lama. Cuma memang saat itu saya ada keterbatasan keterbatasan manpower dan kebetulan syukurnya kita kedatangan investor yang alhamdulillah mau bekerja sama dengan kita, mau ikut membantu sama-sama membesarkan MRB Clothing. Dan akhirnya apa ya? Dan yang mudah-mudahan nanti amunisi ini, katalog-katalog yang kita berikan, produk-produk yang kita sediakan, semakin banyak, semakin masif. Karena memang kita, kalau memang dulu saat masih sendiri, saat masih belum berada investor, saya pribadi masih menjual hanya beberapa katalog. Dan tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan menyediakan lebih banyak varian, lebih banyak seri, lebih banyak pilihan untuk penikmat fashion. Tadi kan ini sempat cerita dari remaja akhirnya tersampai atau gimana sih pas menjelang ini masuk ke dunia entertain pengen bikin sebetulnya dari dulu ya, makanya dari dulu saya udah pengen banget, cuma memang belum ketemu momen yang pas dan belum ketemu partner yang tepat saat itu. Dan syukurnya saya ketemu sama Kang Boni sama Om Reza yang memang kita bisa dibilang satu frekuensi ya, satu taste, satu visi, dan akhirnya memang kita putuskan untuk bersama-sama kita membangun ini sebuah ekosistem fashion yang nanti bisa meramaikan industri industri fashion di tanah air. Tadi kan sempat melibatkan apa sih mungkin untuk melibatkannya dari untuk produk ini kah atau bahan kah? Sebetulnya MRB ini adalah anak perusahaan dari PT Holding kita. Yang mana di PT Holding kita itu saya akan bicara sedikit secara strukturnya. Jadi saya dan Nasir itu memiliki sebuah PT Holding. Yang mana PT Holding ini memiliki valuasi aset ya, bukan nilai harta tangible aset, tapi intangible aset itu harta yang memang secara nilai valuasi gitu. Saat itu waktu itu menyebut ini hampir 400 miliar. Ini adalah anak perusahaannya yang barusan saya bilang kita. Jadi perusahaan-perusahaan yang kami berdirikan ini memang semuanya ada bagian istri saya, ada kepemilikan dari istri saya. Nah, tapi tidak semuanya kita involve gitu. Jadi ada beberapa brand yang memang nantinya misalkan contoh kayak fashionnya Lesti, ini nanti saya akan tidak akan terinvolve karena memang itu hanya saya bebaskan untuk dia bereksplorasi. Dan begitu juga dengan ini, kita secara kepemilikan bersama, tapi secara di depan layar kita hanya kadang-kadang yang kita ngasih saja ya, ngasih insight, itu tidak benar-benar tampil. Kayak misalnya contoh di MRG Lesti lebih banyak ngasih saran kan maksudnya nggak berkopi nih kak kalau begini gitu, tapi Lesti tidak banyak tampil dan brandnya sendiri menggunakan brand nama saya, meskipun awalnya saya mengajak Lesti untuk sama-sama kita bikin nama bareng gitu, cuma